Halo teman-teman, ini saya mau ngenalin untuk pisau untuk cutting stiker cameo. Jadi untuk cutting stiker cameo itu ada pisau bawaan dari cameo yang versi 3 itu pisau otomatis. Jadi untuk setting keluarnya jarum ya otomatis dari software Silhouette Studio-nya langsung. Kemudian ini ada terobosan baru sih untuk cameo. Sekarang bisa menggunakan pisau rolan. Jadi mata pisaunya pakai rolan. Cuman untuk holdernya khusus. Jadi ini ada holder khusus untuk cameo menggunakan mata pisau rolan. Kalau untuk menggunakan mata pisau rolan itu untuk consumable dari pisaunya lebih murah dibandingkan dengan mata pisau dari cameo yang otomatis. Ini pisau untuk cameo menggunakan holder blade cameo yang menggunakan mata pisau rolan. Sini juga udah ada angka untuk ini angkanya. Ini untuk seberapa banyak keluarnya jarum. Tergantung dari ketebalan bahan ini bisa diatur. Nah, untuk pemasangannya sendiri sama dengan holder blade biasanya. Tinggal ditekan ujungnya ini. Dan untuk kualitas hasil potongnya sama aja, sama dengan yang pisau otomatis. Cuman perbedaannya settingannya, kalau yang ini kita harus setting manual di sini untuk keluarnya jarum. Kalau yang otomatis kita tinggal di softwarenya aja untuk